Ibtu Rudiana buktikan dirinya tidak dicopot Kapolri. Saudara sempat diisukan dicopot dari jabatannya, Ibtu Rudiana ternyata muncul menghadiri kegiatan upacara 17 Agustus. Kehadirannya sekaligus membantah soal dirinya dicopot Kapolri dari jabatannya. Ia pun sempat menghilang setelah menjalani pemeriksaan oleh tim Sus Mabes Polri hingga dikabarkan dicopot. Namun ternyata, Ibtu Rudiana masih bertugas sebagai Kapolsek Kapetakan. Bahkan ia juga terlihat mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Kecamatan Suranenggala, Kota Cirebon.